Matkul favorit lu apa? Matkul favorit gue apa ya? Kalkulus berubah banyak. Semua mata kuliah yang berbau casing. Karena gue di jurnalistik, pastinya yang berhubungan dengan jurnalistik. Tapi gue paling suka fotografi. Aku suka statistik. Manajemen pemasaran rumah sakit sama manajemen SDM rumah sakit. Public speaking sih lebih enak. Negosiasi dan persuasi. Hukum sih. Psikodiagnostik. Terus sama ini, apa namanya? Aduh, apa sih itu? Hukum. Nggak ada yang suka. Tapi nggak ada yang suka, cuman dijalanin doang. Matkul favorit gue, kalau dosen nggak masuk. Itu katanya tadi. Semuanya favorit, guys. Karena gue prodi akuntansi, jadi harus akuntansi dong yang pertama. Walaupun gue nggak terlalu suka. Kebetulan ibadah muamalah. Apa ya? Tekom. Teori komunikasi. Akuntansi perbankan syariah. Matkul semester berapa nih? Berapa aja? Untuk semester kemarin tuh psikologi komunikasi. Nah, kalau semester sekarang nih menulis feature. Manajemen marketing itu dan juga komunikasi. Komunikasi apa ya? Banyak deh pokoknya, berbagai teori komunikasi gue suka. Yang pertama creative thinking, yang kedua komunikasi internasional. Apa ya? Oh, studi halayak. Dosennya enak. Matkul favorit, gue suka banget matkul favorit yang berbau-bau sama politik sih. Semester 3 kemarin sih menurut gue creative thinking gue suka di sisi. Matkul favorit itu ya penyiaran lah. Soalnya kan emang suka banget. Peminatan aku kan broadcast, jadinya penyiaran. RTF. Radio. Ya apa ya, gue lupa. Lu gak kompromi dulu sih. Gak ada matkul favorit, apa ya? Enggak, maksudnya yang berhubungan sama broadcast lah.